Sama dengan yang datang sekarang. Alhamdulillah untuk jemaah haji Kota Bangunbau yang berjumlah 172 orang ketika berangkat dan sampai pulang masih berjumlah. Alhamdulillah mereka sehat dan sehat. Bisa menyelenggarakan atau bisa menyelesaikan ibadah haji mereka dengan sempurna. Kemudian pulangnya itu kan lewat jalur apa namanya kapal. Untuk jemaah kloter 25 ini bergabung pada gelombang pertama, artinya gelombang kedua. Artinya gelombang kedua itu berangkatnya dari Indonesia itu melalui Mekah langsung. Mereka berangkat pada aja. Setelah itu baru menuju ke Madinah melakukan arba'in. Arba'in itu tidak ada hubungannya dengan ibadah haji, tetapi sangat disunahkan oleh Rasulullah untuk berkunjung ke sana. Setelah itu balik ke Indonesia. Di tanggal 5 kemarin mereka langsung sudah tiba di Makassar. Kalau hari ini kalau berangkat mereka melalui bandara Medombari ya. Dan pulangnya lewat kapal Pelni. Ya. Emang itu sudah standar Pak. Kalau pulang selalu lewat Pelni? Tidak. Ya, baru tahun ini mungkin. Ini kita sesuaikan dengan anggaran bantuan transportasi yang disiapkan oleh Pemda. Sebenarnya kalau normal harga tiketnya, Insya Allah PP itu mereka bisa melalui pesawat. Tapi karena ada kenaikan harga tiket, sehingga kemarin itu kita khususkan untuk berangkat naik pesawat. Karena diasumsikan belum terlalu banyak barang yang dibawa oleh jemaah. Tapi begitu pulang, pilihannya ya mau tidak mau harus ke Pampel nih. Di samping anggarannya, kita sudah pesawat yang kedua. Terima sembah sujudku. Izinkan ku ber-